اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Tidak, tidak begitu. Tak berlaku begitu. Orang yang mengkritik itu sendiri, dia bertungkus lumus. Syarah Bukhari, bukan saya saja, yang lain-lain pun begitu. Dia sayang kepada Bukhari. Bahkan kita nak menunjukkan Bukhari, hebat macam mana pun kitab yang ditulis manusia ni, dia ada kelemahan. Dia tidak sama dengan Quran. Kitab suci. Yang dimaksudkan dengan kitab suci itu Quran. Yang terjamin, terpelihara Quran. Hadis-hadis tidak. Sebab kalau kita tak dedah pun, satu hari orang akan guna benda tu untuk pukul kita teruk juga. Baik kita dedah daripada awal lagi. Supaya berhati-hati, beringat dan bercermat dalam perkara ni. Kita tidak bergantung kepada satu orang saja. Tidak begitu. Jadi tujuannya, tapi mengikut kaedah lah. Seperti kata tadi lah, jangan kita kritik dan tu pasal. Mengikut kaedah. Kalau mengikut kaedah, insyaAllah hasil dia tu akan baik juga. Dan dengan maksud niat yang baik. Itulah secara ringkasnya. Tidak akan timbul keraguan-keraguan macam mana. Keraguan macam mana, misalnya. Banyak dah orang kritik. Misalnya hadis Bukhari, yang hadis tadi. Syiah, inti hadis kritik. Tapi kita jawab. Banyak lagi yang lain-lain, ulama-ulama kata hadis ini tidak sahih dalam Bukhari. Ulama lain jawab, ini semuanya untuk kesahihan ilmu yang kita terima itu. Maksud itu. Tak ada maksud sebenarnya nak menimbulkan keraguan apa tu. Tidak. Asyraqat nafsi binurin min fuhadi hinama raddattu ya rabbal ibadi.